Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardian Kurniawan Santoso melaporkan untuk saat ini saya berada di Desa Boteng di Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju ya, di Sulawesi Barat. Ini di sini ada sekitar 100 kakak lebih pengungsi. Jadi 100 kakak dengan jiwa 800-an lah, 800-an mengungsi di tenda-tenda darurat. Kita lihat ini apa yang terjadi di sini. Rumah-rumah tidak bisa dihuni lagi karena memang rusak parah. Ayo kita ikuti. Ini keadaannya rumah warga. Memang di sini banyak banget ya yang rusak, dan insya Allah tim aksi cepat tanggap dan masyarakat relawan Indonesia akan datang ke sini secara rutin untuk membagikan logistik. Ayo kita lihat di pengungsian. Nah, kita udah di tempat pengungsian warga ya. Di sini ada sekitar 800 jiwa. Nah, kita lihat keadaannya seperti apa. Ya, nah ini tetap kita mau jalan ke sana nih. Kita lihat keadaan sekitar. Ada adik kita nih di sini, Bu, tinggalnya, Bu. Iya. Oh, di sini rumahnya. Berapa orang, Bu? 6 orang. Nih, adiknya. Banyak anak-anak kecil di sini. Nih. Halo. Halo. Halo, Dik. Bawa apa tuh? Oleh-oleh. Di sini banyak sekali anak-anak kecil. Ada yang main-main di sana, kita lihat. Teman-teman relawan yang menghibur mereka ya, karena mereka ya mungkin trauma atas kejadian ini, gempa yang begini. Salam kemanusiaan, salam kemanusiaan.